Terima kasih sudah klik video ini. Terus support channel ini untuk upload video setiap hari. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Karena subscribe itu gratis. Yang sudah subscribe, admin doakan rezekinya berlimpah. Selamat menonton. Di Captain Channel, hari ini kita suhu-suhan karena ada kejadian yang sangat menarik di Cianjur. Pokoknya ditonton saja bagaimana kejadian ini. Kita rekam secara eksklusif. Tapi beberapa kendaraan. Oh, kan dia pel. Pelok di dia. Ini adalah liputan langsung dari Cianjur. Kemana rute nak? Ya. Alun alun. Bukan, mana dia? Mana dia tempat nak? Oh, anjing gua mana juga? Ada kasih dia nih. Thank you.
agama, wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, bangkitlah. Wahai para singa-singa Allah, bangunlah. Mobil sudah di depan mata, lawanlah. Kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Maju ayo, maju ayo, terus ya, sekarang maju. Sekarang ada di Bundaran Janggut. Sebentar lagi kita akan berangkat menyambut Ramadan dari FPI Cianjur. Ini ada nyanyian-nyanyian dari seorang anak yang sangat menggugah sekali. Berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami, dan Islam agama kami. Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekian dulu ini rutenya akan mengelilingi Cianjur hari ini. Ini sedang persiapan dulu. Ini ada di depan Masjid Kiai Haji Abdullah bin Nuh, belum beres urusan saudara. Instruksi-instruksi untuk berkumpul di sini juga, khususnya Puan Pembela Islam Cianjur. Kali ini akan berorasi mengelilingi Cianjur menyambut hari ataupun bulan suci Ramadan. Masih orasi-orasi di depan masjid. Semoga aman, tertib dan damai, dan untuk Cianjur kita, Cianjur yang lebih agamis, dijaga tatar santri. Kita ingin menjadikan Cianjur ini adalah bebas dari maksiat. Sekian dulu teman-teman liputan hari ini, yaitu dari Cianjur tercinta. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.